Salah satu request konten terbesar di channel ini yaitu Back to School Perfume. So, bagi kalian yang salah satunya sedang menunggu-nunggu untuk konten yang kayak gini guys, kalian tuh wajib untuk nonton video ini tuh sampai habis. Karena gue tuh bakal nge-mention 5 buah parfum yang cocok banget untuk kalian gunakan saat ke sekolah gitu. Ya, memang kita harus budayakan wangi sejak dini gitu guys. So, check this out. Oke guys, balik lagi sama gue tentunya Indofrex, channel yang paling keren seputar parfum Indonesia. Dan kok ada lalat ya di studio gue. Dan seperti yang udah gue sounding di opening tadi guys, ini tuh adalah konten tentang 5 parfum back to school gitu. Ini adalah parfum-parfum yang cocok banget untuk kalian gunakan saat kalian tuh pergi ke sekolah tentunya, tanpa untuk mengoffend hidung orang lain, dan tentunya kalian sendiri yang pakai juga jadi nyaman banget gitu, dan tentunya sesuai dengan umur kalian yang emang kalau masih sekolah ya di bawah 17 tahun gitu. Tentunya gue ada banyak, ada 3 men. Dan harus ingat juga karena gue tuh beberapa kali juga bikin konten kayak gini di masa lalu dan selalu aja kena protes gitu, dimana gue tuh menyesuaikan dengan beberapa list konten yang ada di luar mic gue, dimana ada beberapa parfum yang dimention yang emang secara dolarnya tuh guys di kisaran $30 gitu, dimana di orang luar tuh murah gitu. Namun ketika gue tuh sounding di Indonesia atau di konten gue, banyak netizen yang protes kalau itu tuh mahal gitu. Sehingga di video kali ini guys, gue tuh pilih semuanya yang rata-rata di bawah 100 ribu. Ada satu yang di bawah 200 ribu, namun menurut gue itu tuh worth banget. Dan menurut gue untuk di bawah 200 ribu itu tuh udah bisa kalian beli dengan cara menabung gitu, sehingga nggak ada alasan untuk mahal gitu, karena wanginya juga enak dan tentunya cocok dengan apa yang bakal kalian hadapi ketika kalian tuh pergi ke sekolah gitu. So guys, tanpa banyak bacot lagi, kita tuh bakal masuk aja di nomor kelima. Dan di nomor kelima ini yang bakal gue mention, ini tuh parfum yang asli murah banget di toko online. Dia tuh di kisaran 15.000, ada beberapa juga yang jual 30.000. kalian tuh pilih aja untuk sellernya, ketik aja di Tokped atau di Shopee untuk judul ini dan dia tuh bakal muncul. Banyak juga toko-toko yang udah centang yang jual parfum ini, sehingga ini tuh parfum yang menurut gua nggak ada alasan lagi untuk nggak wangi guys. This is Dynamic Brassoff Eau de Parfum. Ya, ini tuh wangi yang sebenarnya tuh standar banget untuk parfum-parfum mart gitu guys. Dia tuh wanginya generic, namun dia tuh generic yang mengarah ke enak gitu. Dia tuh didominasi oleh wangi powdery gitu. Ya, dia tuh kerasa seperti wangi bedak, namun ini tuh bedak yang bukan berarti bedak anak-anak. Ini tuh pendekatannya seperti bedak yang konvensional pada umumnya, dimana ketika kalian tuh beli bedak dewasa pada umumnya, kalian tuh bakal dapetin vibe dengan bedak tersebut. Dan ini juga cukup unisex, sehingga untuk wanginya ini otomatis bakal juga diterima di hidung cewek dengan mudah gitu, karena mereka pun bisa pakai dengan mudah untuk parfum ini. Sehingga lo bisa start dengan kayak gini guys, dengan parfum yang murah, namun dia tuh original, dia tuh Bepom, sehingga mudah banget untuk kalian beli dan juga kalian pakai di minimarket, Alfamart, Indomart, itu tuh tersebar dengan luas dan bebas untuk kalian beli. Gue tuh bakal next guys, dan di next ini yang bakal gue mention, From the House of Erigo, this is Wonder Oaf. Itu parfum yang udah pernah gue bikin full review di second channel gue. Kalian tuh cek aja second channel gue, bagi kalian yang belum tahu, gue tuh punya second channel. Dan kalian tuh jangan lupa subscribe, karena subscribernya tuh baru 10 ribuan gitu guys. Yo, kalian tuh bantu up untuk second channel gue, biar gue tuh lebih semangat untuk upload di sana, karena ada berbagai macam konten menarik yang emang gue tuh udah persiapkan untuk diupload di second channel gue, boro-boro di channel utama ini. Dia tuh kecium seperti dua parfum designer yang ngetop banget, yaitu 75% DNA dari Davidoff Cool Water, dan sisanya dia tuh DNA dari Blue Fragrance semacam Dior Sauvage, kayak gitu guys. Namun dia tuh lebih prominent dengan yang namanya Davidoff Cool Water, dimana lo bakal dapetin nuansa yang clean banget di openingnya. Antara terasa seperti wangi deterjen atau wangi cucian baju yang baru kering atau baru disetrika, dan ada juga dengan yang namanya wangi lavender / aquatic gitu guys, yang khas dengan yang namanya Davidoff Cool Water Eau de Toilette. Dengan harga 70 ribuan untuk kemasan 55 ml, menurut gua itu cocok banget bagi kalian yang masih bersekolah, entah kalian yang masih SMP maupun SMA. Namun kalau harus dipilih sih, gua tuh lebih prefer ini tuh digunakan kalau kalian tuh udah duduk di
SMA gitu. Longevity-nya juga bagus banget, cuman ada ya kekurangan dari parfum ini, yaitu dia tuh sedikit oily, sehingga kalau kalian tuh mau nyemprot, banyakkan di baju guys, biar kalian tuh nggak jijai untuk nuansa oily-nya ketika kalian semprot di kulit gitu. Ya, setali tiga uang sih, karena jusnya juga tuh putih bening, sehingga kalau kalian tuh semprot di seragam putih kalian, itu tuh nggak bakal berbekas noda gitu. Dan next, di nomor ketiga, dan di nomor ketiga yang bakal gue mention, this is Cough True Brotherhood Eau de Toilette. Ini tuh yang kemasannya 35 mm. Kalau kalian tuh pengen ngedepetin sensasi yang cooling, seperti layaknya kalian tuh lagi beradventuran gitu adventuran ya, maksud gue tuh berpetualang. Namun kalian tuh bukan aslinya tuh berpetualang beneran, namun aslinya kalian tuh lagi duduk di kelas kalian, lagi belajar gitu. Ini tuh parfum yang cocok untuk kalian gunakan gitu guys. Wanginya yang fresh, sedikit green, ada nuansa forest-nya, membuat siapapun yang pakai lagi atau seakan-akan berada di tengah hutan yang ada air terjunnya. Teman-teman cowok kalian tuh bakal suka banget dengan wanginya, mereka tuh bakal nyaman untuk temenan sama kalian atau bikin geng bersama kalian. Namun geng dalam artian yang positif ya, bukan geng yang ugal-ugalan, nope. Dan of course dengan ciwi-ciwi di kelas kalian, mereka tuh bakal dengan senang hati untuk duduk di sebelah kalian, untuk membuka percakapan dengan kalian gitu. Namun ada satu nilai kurang dari parfum ini sih, yang sebenarnya bukan kurang juga sih, karena ada juga kelebihannya dari kekurangannya itu gitu. Yaitu harganya yang lumayan cukup mahal sih, 60 ribuan untuk kemasan 30 mili gitu guys. Namun kelebihannya yaitu karena dia tuh 35 mili sehingga dia tuh ukurannya compact banget, bisa kalian taruh di saku atau kalian taruh di tas sekolah kalian, dan itu tuh nggak bakal makan tempat gitu. Di nomor kedua yang bakal gue mention, this is Gatsby Ultra Prime yang berjudul Bright Legacy. Ya, ini tuh parfum yang kayaknya udah discontinue ya. Kalau lo cari di minimarket atau supermarket bahkan gitu guys, ini tuh kayaknya udah susah untuk ditemuin. Ketika gue tuh juga konfirmasi ke Mandom, ya mereka tuh adalah distributor Gatsby secara resmi di Indonesia. Yes, gue tuh juga dapetin kalau emang ini tuh udah mereka tuh nggak lagi produksi gitu. Namun ketika kalian tuh cek di Tokopedia atau di Shopee gitu guys, banyak yang masih jual parfum ini walaupun bukan toko official. Isinya tuh 80 mili, konsentrasinya Eau de Parfum, harganya tuh guys di kisaran 80 ribuan. Menurut gue tuh worth banget, masih di bawah 100 ribu. Dengan wangi yang super duper enak banget menurut penilaian gue gitu. Yes, dia tuh kecium musky vanilla, ada kesan coolingnya gitu guys. Dan di hidung gua, ini tuh mirip banget men dengan yang namanya Dior Fahrenheit 32. Ya, salah satu kegemaran gua yang udah discontinue juga dari Dior Fahrenheit untuk flankernya gitu. Ini tuh cocok banget men bagi kalian yang masih bersekolah, kalian yang emang pengen memancarkan aura maskulinitas kalian walaupun kalian tuh masih bersekolah gitu. Namun dia tuh nggak mengarah ke vibe yang dewasa. Kalian tuh cocok untuk gunakan Bright Legacy ini dari Gatsby. Dan kita next di nomor pertama. Dan di nomor pertama yang bakal gue mention, this is Cyberman by Bias. Ini adalah parfum dengan wangi citrus creamy gitu. Lo bayangin aja lo lagi kupas jeruk yang lo mix dengan yang namanya minuman vanilla atau susu vanilla gitu guys. Seperti itulah vibe yang bakal lo dapetin gitu. Yes, dia tuh jatuhnya enak banget dan dia tuh wanginya mirip dengan Paco Rabanne Phantom. Wanginya tuh sangat youthful dan juga juvenile, cocok banget bagi kalian yang emang masih duduk di bangku sekolah. Nuansa fruitiness-nya tuh bakal membawa kesegaran tersendiri untuk kalian tuh gunakan di saat siang hari di kelas yang emang misalnya nggak pakai AC pun dia tuh cocok gitu guys, apalagi pakai AC. Dan juga nuansa creaminess-nya dari vanilla itu tuh bakal membawa kesan yang lebih seksi, sehingga teman-teman cewek kalian tuh bakal tersepona dengan wangi kalian. Terpesona. So guys, dengan harga yang di kisaran untuk 100 ml di kisaran 150 ribuan, 150-160 tergantung beberapa toko yang cuannya tuh pengennya berapa gitu. Namun dia tuh di kisaran 150, menurut gua masih di bawah 200 ribu. Masih terjangkau untuk kalian beli. Wanginya juga enak dan bisa membantu kalian lebih percaya diri ketika kalian pergi ke sekolah. Guru-guru kalian pun bakal puji kalian gitu. Apalagi guru-guru yang masih single gitu. Dan inilah dia untuk back to school gua di tahun ini. Semoga kalian terbantu dan terhibur guys. Kalau kalian tuh pengen beli, silakan aja cek di e-commerce masing-masing kesayangan kalian.
Dan thank you so much for watching guys. Keep smelling good and ciao.